Kalau begitu kita mendarat di sini saja. Tenangnya. Kau pulih kembali. Halo, Adi. Kek, informasi tentang tanah liat biru dong. Hah? Oh, oke. Adi, tanah liat biru itu sangat dahsyat efeknya. Apabila tanah liat ditabur, maka akan membuat tanah yang kering menjadi tanah yang segar dan dapat ditanami. Kakek menyimpannya di sebuah piramida di Indonesia yang tidak pernah disentuh oleh manusia Indonesia modern. Tempatnya tersembunyi karena alam menutupinya. Nah, jadi piramida itu berbentuk gunung besar sekali dan berada di Pulau Jawa. Oh ya, kakek terkadang menyebutnya Gunung Piramida. Besar sekali. Wah, bagaimana masuknya? Semua tertutup oleh bukit. Bio, kemari. Coba lihat dengan inframerah. Apa ada celah menuju ke dalam? Kita melakukannya tanpa merusak atau mengebor. Ada lorong di dalam Gunung Watu Ireng. Kita hanya sedikit menggali. Mendorong pintu ini. Luar biasa. Nenek moyang kita ternyata juga mampu membuat piramida sehebat Mesir. Lihat betapa kokohnya. Wah, bagaimana mencarinya ya? Mungkin di tempat yang paling tinggi. Bagaimanapun, puncak ketinggian selalu jadi simbol tertinggi. Ayo, yuk, kita cari menuju ke atas. Ditekan. Siapa tahu kunci menuju ke salah satu ruangan. Astaga, di mana kita? Sepertinya terjebak di dalam ruangan. Kotak ini bersinar biru. Ya,
ini tanah liat biru, seperti yang dimaksud kakek. Bio, kemari. Mana USB-nya? Kita bertemu kembali. Halo, Di. Gimana? Sudah ketemu emasnya belum? Kita bisa bantu loh. Itu emas, kalau ketemu buat kita rampas sendiri, tahu? Iya, Ceki. Kalian memang gendeng ya, masuk sini bikin kacau warisan budaya Indonesia. Pakai ngebor segala, itu merusak. Percuma kalian cari di sini. Ini nggak ada emasnya. Aku sudah mencarinya kemana-mana. Carinya pakai bor nggak? Kalau kita pakai mesin bor ini, jadi bisa pastiin. Ayo, Ceki, kau bor yang sebelah kiri, aku yang sebelah kanan ya. Udah dulu ya, Di. Kami mau kerja dulu. Dasar pencuri! Berhenti merusak pusaka bangsa kita! Rasakan ini! Bantuan datang! Mau rasain di bor, hah? Apa itu? Astaga, ada apa lagi ini? Apa itu? Setan! Kalian cuma preman pasar. Minggir! Kalian berempat, singkirkan preman pasar ini. Adi bagian. Sini, klempeng. Ampun, lepaskan aku. Rasakan ini. 5000 voltase. Selamatkan diri masing-masing. Wah, lawan berat. Adi, kami adalah pasukan bernama Karok. Kami datang bukan untuk emas, tapi untuk tanah liat biru. Berikan padaku, Adi. Hah? Oh. Kok bisa tahu? Supaya bisa melawan, aku harus memanfaatkan tembok dan ruang piramida. Masih bisa lolos. Yeah!
manusia tanah liat Kir. Kita akan berjumpa lagi dan melanjutkan pertarungan ini. Siapapun dia, sangat mengejutkan dia mengetahui tanah liat biru. Bio, ayo kita pulang.